Ketemu lagi di channelnya Alicia Production, dan hari ini kita akan mencoba mereparasi layar monitor LCD Samsung SyncMaster 733N yang kondisinya berjamur dan ya rusak parah seperti ini. Oke, kita eksekusi langsung. Yang pertama kita persiapkan alatnya adalah obeng kembang. Kemudian kita buka bautnya bagian belakang sini. Cari obeng yang pas supaya antara obeng dengan bautnya itu tidak meleset. Kemudian kita congkel bagian atasnya jika bautnya sudah terlepas. Namun hati-hati pada bagian sini itu ada kabel selendang. Jika kita tidak hati-hati terlalu dalam memasukkan obeng mince-nya, nanti akan berakibat robek pada kabel selendangnya bagian atas ini nih, bagian atas ya. Kita congkel dulu cari celahnya supaya bisa membuka aib dari Samsung SyncMaster 733 ini. Oke, sudah mulai terbuka. Ya, susah memang ini, agak susah. Tapi alhamdulillah bisa ya. Kita buka baut bagian bawahnya sini karena ini adalah baut pengunci. Pengunci untuk melepaskan LCD dari bingkainya. Nah, ini sudah terlepas. Lalu pada bagian sini juga ada terdapat lock, ya, pin lock ini. Nanti saya tunjukin nih. Nah, ini pin locknya. Jadi antara seng dengan sengnya itu ada pin locknya. Kita butuh obeng juga, obeng min, untuk mencongkel supaya pinnya ini bisa terbuka. Kalau pinnya sudah terbuka, kita baru bisa lepaskan antara bingkai depan ya dengan bodi dari LCD itu sendiri. Oke, dan ini penampakannya setelah kita balik. Lalu kita akan lepaskan bingkainya ini. Iya, bingkainya kita lepas. Lalu mulai kita eksekusi. Kita sobek-sobek. Ya, ini kulit arinya ya. Kulit ari bagian depan ini yang berjamur seperti ini, parah ini adalah kulit arinya. Sebab di bawahnya ini masih ada kulit lagi, jadi kalau polarizer itu sudah terpasang dan merekat kuat, dia nanti pada saat dikelupas itu ada beberapa, menjadi beberapa lembar, menjadi beberapa play gitu. Menjadi beberapa layer lah. Tadi yang layer yang pertama sudah kebuka, sudah kelepas lah, ini layer yang keduanya. Nah, ini layer yang keduanya ini yang merekat kuat dengan bagian, saya menyebutnya ini kayak semacam akrilik ya. Jadi di bawahnya polarizer ini kayak semacam akrilik. Akrilik itu yang sering teman-teman lihat itu plastik bening yang agak tebel itu ya, yang buat apa sih, kadang di etalase toko itu, di etalase rokok ada apa itu pakainya akrilik. Ya buat souvenir itu juga bisa akrilik. Nah, kita kupas kulit bagian dalamnya ini. Ini juga perlu hati-hati. Perlu kehati-hatiannya bukan karena teksturnya akan rusak, namun barangkali melukai bagian-bagian lain. Jadi alangkah lebih baiknya tetap be careful. Yoi coy, kita buka lagi. Kita urut sampai atas. Dan jangan lupa kehati-hatian itu perlu sekali ya, karena saya tadi di awal sudah bilang bahwa ada kabel selendang yang jika terluka itu akan menimbulkan rusak gambarnya ya. Jadi kita niatnya mau betulin tapi ternyata menjadi lebih parah gara-gara elemen-elemen yang tidak rusak ternyata kita nggak sengaja gitu, kita nggak sengaja menggoresnya atau mungkin melukainya, jadi
mereka perasaannya akan terluka. Huh? Yang kemudian akhirnya tidak jadi hidup. Oke, dan ini sudah bersih, bro. Lapisannya sudah bersih. Lapisan lemnya juga sudah bersih. Namun kita coba terawang dulu ya, masa depannya seperti apa. Oh. Ini pada bagian dalamnya ini kelihatannya juga sudah berkerut-kerut. Ini kayak pipinya nenek-nenek. Tuh. Kelihatan ya. Dan yang lebih parah lagi, nanti ada penampakan, bro. Nah, ini dia ada penampakan nih. Ini pada bagian dalam, bro. Pada bagian dalam dari LCD monitor. Jadi, LCD monitor itu permukaannya, yang pertama bagian luarnya itu polarizer ya. Polarizer. Yang kemudian bagian lapisan keduanya itu yang saya sebut akrilik itu tadi, jadi kayak plastik agak tebel gitu, yang menjadi penopang layar, ya penopang polarizernya itu. Nah, kemudian di belakangnya polarizer, di belakangnya akrilik itu, ya di belakangnya akrilik ini ada polarizer lagi. Jadi polarizernya itu ada dua, bagian luar, ya bagian luar sama bagian dalam. Jadi akriliknya itu dilapisi polarizer luar dalam, wis gitu aja, biar nggak ribet penjelasannya. Huh? Oke, lalu kita cobain deh ya. Penampakannya tadi kita bersihin pakai alkohol. Kalau dia mau bersih, ya syukur, berarti itu rezeki kita gitu. Tapi kalau seandainya ini juga nggak mau bersih, berarti memang harus dilepas lagi. Trouble juga ternyata polarizer itu tidak cuma rusak di luar yang nampak oleh mata, tapi dalamnya juga ini sudah parah. Ya, kita coba bersihkan dulu pakai alkohol. Ya, kita usah hati-hati ya. Bagian atas itu ya. Ya, bagian atas itu yang ada kabel selendangnya, yang ada skemanya itu, yang ada komponen elektroniknya itu yang perlu kita perhatikan, kita sikapi dengan hati-hati, karena kalau itu sudah kegores atau ya kena goncangan gitu ya, kemudian lepas. Nah, ini. Ini yang hati-hati ya. Barangkali lemnya lepas atau ada yang luka, kena cutter atau apa, itu hati-hati sekali. Kemudian, karena memang tadi kita bersihkan dengan menggunakan alkohol, hasilnya nihil, diraba-raba sudah mulai berkerut. Jadi kita eksekusi juga. Kita lepas juga ini bagian dalamnya. Nah, kalau ini sudah kemakan semua nih kayaknya nih. Sebab ada batasnya ya, pada polarizer dengan akrilik itu ada pembatas, jadi kayak apa ya, ya kelihatan aja gitu, kelihatan kalau misalkan kita mau kelupas polarizernya itu ada garis yang membedakan ini polarizer dan ini adalah akriliknya. Ya, tetap hati-hati ya. Setelah polarizer sudah kita lepas dari akriliknya, lalu kita bersihkan sisa-sisa lemnya. Nah, ini sisa-sisa lemnya ya. Ini sisa-sisa lemnya kita bersihin. Kalau teman-teman pengen lebih mudah dan lebih lunak, lemnya juga cepat lepas, itu kita perlu bantuan bensin atau pertalite atau ya sejenis itulah bahan bakar itu ya. Kalau pertalite saja sudah cukup. Kemarin saya coba pakai pertalite, jadi lemnya itu ditarik pakai cutter itu lebih mudah dan langsung ambrol.
Lalu jangan lupa permukaannya kita bersihkan lagi sampai benar-benar bersih, jangan sampai ada sisa lem atau mungkin ada benda-benda lain yang nempel, soalnya nanti begitu ada kotoran yang nempel, rambut lah, katakan rambut gitu ya, itu kalau sudah nempel terus ketutup sama polarizer, waduh berat, itu akan bernoda selamanya. Jadi kalau sudah paten sudah nggak bisa dilepas, susah. Kemudian kita siapkan shampoo supaya apa? Supaya kita mudah menggeser-geser jika kemudian pemasangan polarizernya ternyata masih belum center gitu ya. Belum center, kita boleh geser-geser. Kalau kita lapisi dulu dengan cairan air sabun, air sabun, jangan air sabun ya, air, apalagi air sabun pencuci piring itu, yang itu kan keset ya, keset. Jadi kalau buat geser-geser nggak bisa, lebih baik pakai sampo. Nah kemudian kita siapkan media lainnya, diantaranya adalah apalah pokoknya benda yang keras yang seperti ini. Kemudian kita kasih ujungnya itu tisu atau mungkin kain ya, kain katun atau apa yang kita akan pakai itu untuk apa namanya ya, seperti ini. Mengelus-elus ya. ya, ini intinya untuk menghilangkan air ya, gelembung-gelembung udara dan sisa air sampo tadi supaya hilang, dan juga menghilangkan gelembungnya itu. Yang penting intinya adalah untuk menghilangkan gelembung. Oke bro, tadi setelah kita bereskan bagian dalam, karena saya tadi yang membereskan itu yang bagian dalam dulu ya, karena kalau yang bagian luar itu lebih mudah, jadi saya supaya tidak ribet-ribet lagi masangnya, jadi saya pasang dulu bagian dalam, karena ini yang positif rusak itu pada bagian luar dan dalamnya juga ikut rusak. Ini adalah paketan yang kedua. Saya dari beli di toko online ya, di Tokped. Ini punya lapaknya Mas, siapa ya kemarin ya, Mas Mulyadi ya kalau nggak salah. Nah, ini dia bentuknya. Ini paketan yang kedua datang. Dan ini kita coba pasang bagian luarnya. Kita ngepasin dulu karena kemarin pas waktu beli itu kayaknya dengan kiriman yang kedua ini ukurannya beda. Ukurannya lebih lebar yang ini. Tapi bagus yang ini kayaknya, maksudnya lebih lebar. Jadi saya masangnya itu lebih leluasa, geser-gesernya itu nggak terlalu kayak kemarin ya, mepet banget. Dan inilah hasilnya. Oke, ini kita lepas, kemudian kita pasang lagi. Dan sempurna sekali. Oke, selesai sudah tutorial tentang memperbaiki LCD monitor Samsung SceneMaster 7330. Dan hasilnya sempurna.